Halo, selamat datang kembali di Seribu Lamunan. Saya Ridel dan pada video kali ini saya akan menggambar tubuh lagi, tapi dalam beberapa pose. Ini lanjutan dari video sebelumnya, jadi yang belum menonton videonya silahkan klik card yang ada di sebelah kanan atas. Nah, sebenarnya pada saat ini saya dalam latihan untuk menggambar tubuh manusia. Jadi setiap hari saya berusaha untuk membiasakan diri saya menggambar setidaknya 1 jam dalam 1 hari. Saya ingat sekali, dulu di tahun 2016 saya membuat sebuah resolusi, yaitu setidaknya dalam seminggu saya membuat 1 gambar. Dan baru-baru ini saya membuka kembali dan menyadari bahwa hal itu masih sangat kurang ternyata. Karena meningkatkan kualitas gambar itu tidak bisa hanya dilakukan sekali duduk saja, tapi butuh proses yang panjang. Dan beberapa seniman juga yang berkarya di YouTube seperti Flo, Jeza, kemudian Zack, Hasyah, itulah namanya, mengatakan bahwa aktivitas seperti menggambar itu harus dilakukan setiap hari dan harus menjadi sebuah kebiasaan. Nah, saya yakin teman-teman paham karena hal ini juga berlaku di bidang lain, misalkan olahraga, terus menulis, atau hal-hal lainnya. Selalu dituntut untuk melakukan sesuatu hingga menjadi sebuah kebiasaan. Jadi, apapun kemampuan yang kita miliki, jika tidak diasah terus-menerus, pasti akan tumpul, dan intinya terus tekun terhadap apa yang kita jalani saat ini, apa yang menjadi kesukaan kita, apa yang menjadi fokus kita untuk berkembang lebih baik lagi dari hari ke hari. Ingat, berlatih, mencoba hal-hal baru, melakukan riset, dan tentu saja hal yang paling penting adalah membaca. Jangan meremehkan kekuatan membaca, bahkan untuk bidang seni sekalipun membaca adalah hal yang sangat penting. Jadi, ya jadi melenceng, tapi jangan malas membaca. Dan saya berharap semoga video dan sedikit bacotan saya ini bisa berguna buat teman-teman, dan akhir kata, terus berlatih dan semangat berkarya. Jangan lupa, jika teman-teman ingin mengenal saya lebih jauh, silakan follow akun Instagram saya di @sl.riddle. Dan jangan lupa like-nya, share video ini, dan subscribe ke Seribu Lamunan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.